kita mengadakan acara salat gaib sekaligus tahlil, zikir dan doa untuk beliau almarhum Mukarram di Haji Maimun Jubair. Seperti apa Mbah Mun sangat berkesan sekali karena terakhir ada agenda acara beliau itu di BCNU tanggal 13 kemarin, pengasian akbar. Setelah itu beliau persiapan untuk berangkat ke Mekah. Jadi kita terkesan sekali beliau kemarin di sini mengisi sesuatu yang sangat menyejukkan bagi kami dan mensupport kami, terutama untuk selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir waktu pertemuan terakhir itu dari Mbah Mun. Ya intinya untuk menguri-uri Nahdlatul Ulama biar tidak ada biar tetap untuk menjaga kondusivitas Kota Surakarta juga Indonesia. Beliau selalu menekankan kepada empat pilar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus ini apa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini satunya Undang-Undang Dasar 1945. Apa kesannya Mbah Maimun ketika di Solo sendiri, semacam apa menilai Kota Solo itu sendiri? Kota Solo ini kan masih tetap campur gitu antara nasionalis dengan religius. Jadi itu beliau sangat terkesan sekali, dulu ulama-ulama besar ngendikane beliau almarhum itu berasal dari Solo semua. Nggih, dari Jamsaren, dari yang Kiai Hasan Minhaj dan sebagainya, itu semuanya dari Solo.